Gubernur Kebanggaan Jawa Barat, Kang Haji Dede Mulyadi Datang. Luar biasa. Ini dia beri sambutan yang paling meriah untuk Bapak Haji Dede Mulyadi yang juga beliau sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan, dan saya banggakan orang tua kita semua, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat, yang sekarang mendapat gelar baru Ketua AIN dan ibunya Indung AIN. Ketua AIN itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, sifatnya bijak, mengayomi, melindungi. Yang kedua, kelebihan yang tidak dimiliki oleh siapapun, memiliki biaya yang cukup sehingga bisa dipinjemi. Tepuk tangan. Karena politik tidak hanya cukup popularitas, elektabilitas. Kalau tidak punya isi tas, saksi teksahan lumayan. Tepuk tangan buat Pak Haji dan Bu Hajinya yang mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kebesaran Partai Gerindra di Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati segenap keluarga besar Partai Gerindra, pengurus ranting, anak ranting, pengurus DPD, ketua DPD, dan seluruh jajarannya, para anggota DPRD Kabupaten Sumedang, para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bendahara Umum DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat, dan tak lupa sahabat saya Kang Doni. Di sini tidak boleh ada kalimat Mas Fajar, kali ini Sunda, Sumedang, Kang Fajar. Jadi kita ada identity yang harus kita perjuangkan agar orang Sunda itu punya harta, punya martabat, punya wibawa. Di sini lah kepentingan. Karena politik itu adalah kebersamaan, kekerabatan, persaudaraan, keyakinan, dan ideologi. Pak Prabowo mengusung ideologi nasionalisme dan kebangsaan secara sempurna. Tidak ada partai yang mengheningkan ciptanya, ditampilkan spirit kepahlawanan. Pahlawan yang berani mengorbankan dirinya, nyawanya, hartanya, bahkan kehormatannya demi kehormatan negara. Dan tidak ada politisi yang kesatria di republik ini kecuali Pak Prabowo Subianto. Untuk itu apa yang mesti kita lakukan? Kalau Pak Prabowo mengusung nilai-nilai spirit nasionalisme sebagai spirit kebangsaan dan perjuangan partai Gerindra, kalau tadi Ketua AIN mengatakan, kali ini surveinya sekian, hari ini surveinya 75,7%, survei tertinggi di antara calon gubernur di seluruh Indonesia. Tapi saya katakan, Pak Ketua, saya tidak ada arti survei itu. Dan saya tidak akan pernah mendapat kesempatan menjadi calon gubernur. Tidak akan mendapat raihan dukungan yang luar biasa dari seluruh rakyat Jawa Barat dan insya Allah sampai 27 November kalau saya tidak bersama Bapak Prabowo Subianto. Justru Pak Prabowo lah yang memberikan ruang dan kesempatan pada saya untuk mengembangkan pikiran dan gagasan saya di tengah-tengah rangkaian kontroversi yang panjang. Saya teringat betul ketika debat di pemilihan gubernur 6 tahun yang lalu. Waktu itu saya diusung menjadi calon gubernur. Saya dipeluk dengan erat oleh Pak Prabowo. Dan tangan saya dipegang sangat lama. Kenapa itu terjadi? Kalau saya berkata jujur pada Pak Haji, saya dulu pernah di fit and proper test untuk menjadi ketua Gerindra Jawa Barat. Tetapi karena ada faktor-faktor eksternal
yang waktu itu mungkin tidak dimungkinkan saya untuk masuk Gerindra, dan Allah lagi mengantarkan saya dulu bertapa di tempat lain. Pada akhirnya, tanpa diduga dan tanpa direncanakan, saya diminta untuk bertemu pada hari Rabu hampir 2 tahun yang lalu untuk membicarakan masa depan Jawa Barat dan masa depan Indonesia. Dari situlah rangkaian keberpihakan dan Purwakarta di tempat saya memimpin jadi bupati, Pak Prabowo selalu meraih 80% perolehan. Dari mana kita memulai Jawa Barat pembangunan ini? Saya mengusung ideologi kesundaan sebagai ideologi politik saya, karena saya adalah politik yang tinggal di Jawa Barat. Saya tidak mungkin mengusung ideologi lain. Kenapa? Karena kalau ingin membangun sebuah wilayah, maka wilayah itu harus didekatkan pada identitas diri. Karena negeri ini adalah negeri kesatuan. Karena negeri ini negeri kesatuan dibangun dalam Sumpah Pemuda. Dalam Sumpah Pemuda ditegaskan komitmen berbangsa, berbahasa, bertanah air oleh siapa? Oleh Yong Celebes, oleh Yong Sunda, Yong Betawi, Yong Ambon, Yong Sumatera, dan seluruh Yong Jawa berkomitmen. Maka Indonesia itu disusun dalam rangkaian peristiwa kebudayaan di mana Jawa memiliki identitas Jawa, Sunda memiliki identitas Sunda, Sumatera memiliki identitas Sumatera. Disitulah diletakkan kerangka berpikir kenegaraan oleh leluhur Sunda dengan kalimat ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung birina sacarana lain tepang sejen igel. Apa itu artinya? Sebuah piranti kebangsaan akan dimulai dari piranti kebudayaan. Piranti kebudayaan melahirkan bahasa, piranti kebudayaan melahirkan pakaian, piranti kebudayaan melahirkan makanan, piranti kebudayaan melahirkan seni. Dengan kekuatan itulah kita akan membangun sendi-sendi ekonomi, karena sendi-sendi ekonomi pribumi adalah pakaian, bahasa, kesenian. Itulah seni ekonomi pribumi. Sumedang terkenal bukan oleh industri, oleh tahu. Oleh tahu Sumedang. Itu yang membangun identiti Sumedang, sehingga teringat kalau ngomongin Sumedang hanya dua yang dalam pikiran orang. Satu, tahu, hiji tahu. Dua, hiji tahu, dua, jawab, identiti. Bedanya adalah orang Barat Amerika merumuskan identiti di branding, di packaging, kemudian digerakkan menjadi ekonomi di dunia, dibaku sebuah fanatisme. Kalau makan McD adalah kemajuan, kalau makan Kentucky adalah kemajuan, kalau mengaku cowboy adalah kemajuan. Pertanyaannya adalah, kita justru terbalik, merasa hina ketika makan tahu, merasa hina ketika makan uji cerbu. Kantor-kantornya tidak berubah, tempat-tempat dagangnya begitu-begitu juga, kemudian ruang pembakarannya gitu-gitu juga, karena negara tidak mengintervensi, negara tidak menghadirkan konsultan. Tahun 8 tahun yang lalu Purwakarta tidak memiliki identitas apapun. Saya mencoba menghadirkan sate marangi sebagai identiti. Saya jujur aja, saya panggil konsultan yang mendampingi Indomie, yang buat Indomie selera aku namanya Pak Subiakto. 4,5 miliar saya bayar pakai dana pribadi. Untuk apa? Membranding sate marangi agar Purwakarta waktu itu punya identitas. Jadi kalau waktu itu di Purwakarta dibikin jurang apa, dibikin gapura Indung Rahayu, dibuat patung menong yang kemarin di musyrik-musyrikan, itu sesungguhnya saya ingin membangun branding. Inilah kader daerah kami, inilah identitas kami. Ini penting. Kalau ditanya, pertama saya jadi bupati, kemana saya berguru? Saya datang ke alun-alun Sunda. Saya belajar tentang sejarah Sunda. Saya tahu tentang Sumedang, usir budaya Sunda. Kenapa? Karena kerajaan terakhir yang masih bertahan dari Pajajaran adalah Sumedang Larang. Sehingga diserahkanlah mahkota Binokasi dari seorang panglima, dari seorang senopati Jaya Perkasa. Dia tinggalkan
kehancuran Pakuan Pajajaran, dia bangun di sini, dan saya memiliki keyakinan bahwa Jawa Barat akan mengalami hidup subur makmur gemah ripah rekreasi dengan cara saya bangun di sini. Identitas itu menghadapi banyak serangan, terutama dibenturkan dengan persoalan agama. Dan saya katakan secara substansial, sesungguhnya Islam itu identik dengan kesudahan. Rawayan jati atau manusia sejati dalam perspektif Sunda adalah manusia sempurna yang memiliki sifat cager, bager, bener, pinter, singer. Dalam perspektif kenabian, sidik amanah, tabligh tabligh. Perspektifnya, identiti manusia Sunda itu apa? Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, nyaangan kanu poekku. Itulah manusia Siliwang. Jadi manusia Siliwang itu manusia apa? Sili asa, sili asu, sili asih, silih mikanya, itulah papat kalimat tunggal. Dan itu bukan ideologi politik dadakan yang muncul 5 tahun sekali sebagai klaim kesundaan, bukan, tapi itu perilaku hidup. Maka kalau orang beragama, kalau orang bersilih asa, bersilih asih, kalau orang bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala yang dalam hatinya la ilaha illallah, maka politiknya tidak boleh ada kedengkian di hati. Maka politiknya tidak boleh kotor. Maka politiknya tidak boleh hasud. Maka politiknya harus politik bersih, politik yang la ilaha illallah. Agar apa? Agar Islam dipahami sebagai rahmatan lil alam. Perspektif Sunda ini yang saya tegaskan. Dan kemudian adalah di tengah keraguan orang tentang berpikir Sunda, berpikir perspektif Sunda, menunjuk arah kesundaan, orang takut terhadap apa? Elektoral. Takut tidak dipilih, takut terdegradasi, takut. Dan saya hanya ingin menyampaikan pesan pada siapapun, jangan pernah malu merasa mengembangkan masuk dalam cara berpikir Sunda. Kenapa? Karena kita minum airnya air di tanah Sunda. Karena kita kakinya berpijak di tanah Sunda. Karena kita minum menghirup udaranya udara Sunda. Dalam perspektif kepemimpinan Sunda adalah manusia yang sudah rawayan jati kaluhur sirungan kahandap akar. Kaluhur sirungan artinya dia memiliki intelektual yang cukup, memiliki nilai-nilai akademis yang memadai, otaknya bisa menjangkau langit maya dalam dunia-dunia internet seperti hari ini. Dalam komunikasi politik dia bisa bicara dengan para menteri, dia bisa bicara dengan presiden, dia bisa dengan para duta besar, dia bisa dengan para politisi dimanapun. Saatnya dia pakai dasi, ya pakai dasi. Saatnya pakai jasnya, dia pakai jas. Saatnya makan pakai sendok dan garpu, dia makan pakai sendok dan garpu. Tapi ingat, seluruh suara yang engkau raih itu adalah mereka yang ada di bumi, para pensiunan prajurit, kopral-kopral di gerindra, semua banyak. Mereka yang punya akar ke tukang ojek, mereka punya akar ke dapur-dapur, mereka punya akar di lingkungan masyarakat, maka kaki kita harus menginjak ke bumi. Kehadap akar. Dan saya mencoba menghadirkan politik itu dalam setiap hari. Bukan politik yang pencitraan, tiba-tiba saya jadi joget, bukan. Tapi saya hidup, kalau ditanya, kan ini kakara ke Sumedang, karena rajo YouTube. Kenapa kamari ayo kan, orang Sumedang, tau, udah ditutup. Menganggung, gitu, betul. Saya sudah berapa rumah dibangun di Sumedang, sudah berapa orang yang saya obati di Sumedang, tidak pernah cerita pada siapapun. Kenapa? Karena itulah prinsip Siliwangi. Dia datang, dia hadir pada tengah-tengah masyarakat yang mengalami kesusahan. 7 tahun yang lalu pada saat ada bayi kembar, badannya satu, menyatu, kemudian dioperasi di Hasan Sadikin dengan biaya 600 juta rupiah. Dan itu orang Sumedang. Nah, prestifik ini yang harus dilakukan oleh kita. Kenapa? Kebaikan kita bukan untuk elektoral, Pak. Kebaikan kita bukan untuk dipilih, Pak. Kebaikan kita adalah tugas-tugas kemanusiaan. Tugas-tugas yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi. Tugas-tugas yang diamanatkan oleh leluhur Sunda, di mana leluhur Sunda lebih memilih menyingkir ke sisi gawir daripada rongkah pasea di alun-alun.
Gini Bang, untuk itu saya melihat Kang Doni bukan perspektif politik keterpilihan 27 November, tapi kebanggaan saya terhadap masyarakat Jawa Barat hari ini. Lahirlah kesadaran kolektif, merasa orang Jawa Barat punya martabat dan punya harga diri. Merasa Jawa Barat kalau dihinakan budayanya marah, kalau dihinakan wayangnya marah, kalau dihinakan pemimpinnya marah. Dan sepanjang saya berpolitik, saya baru menemukan hari ini di mana orang Jawa Barat memiliki spirit, dia ingin memiliki pemimpin yang mengerti akar-akar kesungguhan. Dan ini tersebar bukan hanya di Cirebon, bukan hanya di Indramayu, bukan hanya di Kota Depok. Kota Depok survei saya hari 61%. Kota Bekasi 67%, di basis orang yang meragukan, dibantu oleh Pak Ketua DPD yang sangat baik ini, di Tasik sudah mencapai 76%, hampir 80%. Orang ragu waktu itu. Kenapa? Saya tahu betul karakteristik orang Jawa Barat. Kenapa? Orang Jawa Barat itu harus dimulai. Kudu dimimitian, sabab sifatna tu turut munging, kumanu ramena. Tetapi lamun geus dimimitian urang Sunda mah tara eureun. Hese budangna geus budang, hese rempesna. Prinsip kesetiaan ini selaras dengan prinsip-prinsip militer, prinsip tentara, prinsip Kopassus. Paham? Saya belajar bergaul dengan teman-teman Kopassus. Kalau masuk hutan temenan mandi, temenan ikat gigi. Kenapa? Agar bersatu dengan alamnya, agar bersatu dengan bau tanahnya, dengan bau pohonnya, bau airnya, sehingga tidak bisa dideteksi oleh musuh, anjing pelacak tidak bisa mengejarnya. Saya tahu itu. Jadi orang Sunda, lamun hayang papat kalimat tunggal, insan kamil, manusia yang sempurna, manusia Indonesia yang sejati, maka dia harus bersenyawa dengan seluruh empat unsur itu. Cintai tanahnya, cintai airnya, cintai udaranya, selamatkan gunungnya, selamatkan mata airnya, selamatkan areal pesawahnya, bangun industri yang berbasis ekosistem dan lingkungan. Ini cara membangun kemajuan masyarakat kita. Dan inilah cara nasionalis yang diajarkan oleh Pak Prabowo. Anda tahu nggak di mana Pak Prabowo melakukan tafakur? Di Hambalang. Di tanah Sunda bernama Pakuan Pajajaran Bogor. Dan di Bogor itulah tempat bersemayam para raja Nusantara. Pak SBY dua periode tinggalnya di Cikeas. Kemudian Pak Jokowi dua periode karena istananya kebanyakan menggunakan Istana Bogor. Sekarang Pak Prabowo bukan hanya menggunakan istana, bertapanya di Hambalang sehingga jadi presiden dengan kesabaran yang dimiliki. Jadi kita punya tempat yang sangat spiritual. Bagaimana kedepannya? Ya jaga. Saya sampaikan ke Pak Doni, ke depan jangan takut. Yang penghasil mata air tidak punya duit. Jangan takut yang punya hutan tidak punya duit. Jangan takut yang lereng-lereng gunung yang tidak punya duit. Karena gubernur akan mengatur perayaan pajak di daerah industri. Akan di uangnya sebagian akan digunakan untuk kemakmuran orang gunung. Agar melindungi mata air. Agar melindungi hutan-hutannya. Kenapa? Tidak akan ada kawasan industri di Bekasi kalau tidak ada gunung wayang. Tidak akan ada hamparan sawah di Pamanukan, di Indramayu, di Cirebon kalau tidak ada Jati Gede. Untuk itu kalau ingin makmur gunungnya, segera dijaga. Kalau ingin menjaga kesehatan manusia, yang dijaga adalah saraf otaknya, hulunya, bukan kakinya, hulunya dulu, ininya dulu, hulu. Kalau ingin hidup sehat, jaga ulu hatinya. Ulah boga penyakit sirik ke batur. Batur surveina naik, ya muriang. Terus ngerahkan buat pelajar. Bukan itu cara. Untuk itu, saya minta semuanya. Insya Allah, dibawa kepemimpinan Ketua AI Jawa Barat akan meraih masa kemasan. Kalau dulu di Jawa Barat nggak ada kepala daerah. Ada satupun dengaku. Kalau ada wakil pun lepas. Insya Allah, saya yakin betul, kita nanti punya 10 kepala daerah, minimal.
11 dengan gubernur. Dan ini adalah catatan prestasi awal Partai Gerindra. Dan saya yakin Pak Doni akan bersama-sama kita semua. Daripada ngiru kan roba, mending kene ngiru kan roba. Satu juta. Inilah komitmen kita. Jadi saya bersama orang tua saya sendiri, insya Allah akan menjaga kebesaran Partai Gerindra. Dan saya akan menjaga marwah masyarakat Jawa Barat. Saya tidak mau lagi ke depan masyarakat Jawa Barat ada yang dipenjara tanpa salah seperti kasus di Cirebon. Saya akan jaga kehormatan di setiap kecamatan. Saya akan simpan para pengacara dan saya buka kantor-kantor pengacara gratis untuk keluarga. Di setiap desa nanti ada ambulan-ambulan yang didampingi oleh sopir yang sudah dibayar. Ada perawatan. Ada rumah sakit yang berkelas dan berintegritas. Tadi pagi saya sudah rumuskan sebuah kebijakan baru. Kedepan harus ada 10.000 engineer baru yang lahir dari ITB, dari UI, dari UNPAD, dari berbagai perguruan tinggi. Dan rencana saya adalah anak-anak pandai di Jawa Barat akan dibiayai oleh provinsi. Kemudian dia tinggal di mes tentara. Paginya dia kuliah, sorenya dia pulang ke mes tentara. Untuk apa? Dia memiliki otak yang cerdas, tetapi memiliki perilaku yang nasionalisme seperti Pak Prabowo. Ini harapan. Jawa Barat butuh itu. Butuh langkah yang nyata, butuh belanja yang tepat. Sehingga di tangan saya tidak ada kompromi terhadap penyimpangan anggaran. Di tangan saya tidak ada kompromi terhadap penghamburan anggaran. Anggaran dari rakyat harus kembali pada rakyat untuk kemakmuran rakyat. Inilah. Dan selanjutnya saya ingin jadi gubernur Jawa Barat. Bukan hanya gubernur yang tinggal di kota Bandung. Sehingga berkantornya satu minggu di Gedung Sate. Satu minggu di kantor gubernur wilayah Cirebon ekspresidenan. Satu minggu kantor gubernur wilayah Purwakarta ekspresidenan. Satu minggu gubernur kantor gubernur wilayah Bogor ekspresidenan. Satu minggu kantor gubernur wilayah Garut ekspresidenan. Kemudian inilah bagian dari komitmen saya. Dan pada waktu itu jangan aneh kalau nanti ada gubernur ada di dapur orang-orang miskin, ada gubernur ada di kantor kepala desa pagi-pagi, saya tidak akan protokoler. Saya ingin mewarisi spiritnya Prabu Siliwangi yang mencintai rakyatnya sepenuh hati dan mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan pribadinya. Apalagi saya tidak ada beban dalam hidup saya, sahabat pamajikan itu boga ayahnya. Bersama-sama Deddy Mulyadi. Satu juk. Inilah komitmen kita dan kita siap memenangkan, tetapi prinsip satu, kemenang somo. Karena apa yang saya raih adalah kepercayaan dari Pak Prabowo dan kepercayaan dari rakyat Jabar. Tanpa dirimu, aku mah apa atuh. Nah, untuk itu tuh, mulia di pidato bingung ini kait tapi bingung. Jadi itu saya sampaikan. Siap? Siap. 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 Siap menangkan Doni Pajar. Siap. Siap menangkan Deddy Erwan. Siap. Itu walaupun saya tahu Pak Erwan tidak harmonis dengan Pak Doni. Milih iya, rombongan Pak Doni milih iya, kan harus benar Pak. Well, Pak. Ini 80% well, Pak. Oke. Pokoknya itu saja, memang kurang suka sama Eta, Kang Doni. Ngomong sapo kena, ngadek sacrek kena, ngomong nanti terus terang. Mantaknya kuri kawakilan pisan, ikut kolot ya, ngomongnya beletak-beletuk resep kan gitu. Namun cantarik harus kami. Tadi dia perlu lebih tarik di bapaknya. Bapaknya semangat, kita doakan Bapak Haji Amir sehat. Amin. Kita doakan Bapak Haji Amir dan istrinya semakin maju usahanya. Amin.
Dan sebagai orang Jawa Barat, saya sangat bangga orang Jawa Barat punya pengusaha yang sukses di bidang transportasi. Kalau Pak Haji Amir mah bisnis sukses, keluarga sukses, politik sukses, urang mah sukses na politik unggul. Cara sukses neangan diindungin budak. Hatur nuhun. Allah maafikil akramin torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Gerindra. 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 Doni Fajar. Doni Fajar. Doni Fajar. Kalau saya bilang Prabowo dua periode, jangan ngomong presiden lagi, nggak presiden lagi nama. Prabowo. 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 Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Deddy Erwan. Deddy Erwan. Deddy Erwan. Deddy Erwan. Jampe-jampe harupat, gerak gede, gerak lompat, gerak pini, nomor opat, jadi gubernur Jawa Barat, insya Allah tepat. Nyaho mah nyaho yang ngora tuh. Oh. Mah nyaho yang ngora nyang sekolah. Dan mah nyaho yang ngora majikan Pak Acim, ya kan? Emang apal abdi saha Pak Acim? Apal di mana? Apan seur, nu atuh nu gambar-gambar abdi. Oh gitu, kan gambar alhamdulillah. Oh gitu. Nges boga beas encan di imah. Nih Bu Pras. Kalau saya nggak boleh manik politik, kalau Ibu boleh. Ini Pak Acim belum punya beras. Oke, oke. Oleh Ibu Pras, anggota DPRD agar diselesaikan berasnya. Dah, ya. Siap, mohon. Siap. Pak Acim, ya Pak Acim, keluar-keluar. Saha iya. Mana tadi larangan? Kunaon iya. BLT-nya nggak keluar ayah KTP-nya. Tadi kan ngomongin. KTP nak kadieukeun urang urusin ka menteri langsung pas Saepulah Yusuf. Pasti menang BLT. Sok ngaranna saha? Sok sebutkeun ngaranna Mas. Dicatat. Dicatat ngaranna. Siap 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 dicatat. Catat. Nah, ieu kan anggota DPRD. Dia pinta KTP na, pinta kakana kirimkeun ka abdi. Siap ge langsung ke Pamensos. Siap agar langsung dapat. Nah, sementara BLT sekarang diberikan oleh Bapak Pimpinan Dewan. Kabupaten Sumedang. Siap. Siap.